Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan sahabat Budidaya Hewani dan Hayati. Gimana kabar Anda? Kali ini Budidaya Hewani dan Hayati akan berbagi tip teknik atau cara menanam kangkung cabut dengan baik atau dengan sesuai areal yang disukai ataupun tempat yang layak bagi kangkung cabut ini. Oke, pemirsa sahabat Budidaya Hewani dan Hayati, dimanapun Anda berada, Anda mungkin dapat melihat tayangan video kali ini, yaitu kangkung yang baru tumbuh, yang mana di sini kangkung kita buat dengan lajur bedeng, dengan membuat menarik garis tarik lurus dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia untuk menanamkan benih-benih kacang, menanamkan benih-benih kangkung cabut yang akan kita tanam pada media tanam penggemburan tanah dan melakukan bedeng dengan menggunakan bedeng penggemburan tanah dan melakukan bedeng pada setiap lajur-lajur yang kita inginkan. Oke, pemirsa sahabat Budidaya Hewani dan Hayati, dimanapun Anda berada, mungkin di sana sini banyak tata cara ataupun teknik cara penanaman kangkung cabut ini. Cuman yang perlu saya kasih tahu atau saya sampaikan dalam tayangan video ini adalah inilah cara yang benar dalam tata cara ataupun teknik penanaman kangkung cabut sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh beberapa lembaga pertanian ataupun media-media pertanian yang juga kami baca ataupun kami lihat. Oke. Sahabat Budidaya Hewani dan Hayati dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, di sini sengaja saya menampakkan beberapa lajur bedeng, ya, tanaman kangkung bisa dilihat di seperti ini, ya, kita buat berjalur dengan menarik tarik garis lurus oleh tali plastik yang seperti tampak dalam video ini. Oke, sahabat Budidaya Hewani dan Hayati, ini adalah tanaman kangkung cabut yang telah kita tanam beberapa minggu sebelumnya. Sehingga yang perlu kita ketahui dalam penanaman ini adalah kita harus menyesuaikan tempat dan suhu di mana kita melakukan penanaman kangkung. Jadi sahabat Budidaya Hewani dan Hayati, kali ini Budidaya Hewani dan Hayati akan menyimpulkan bagaimana cara penanamannya. Namun ini adalah tanaman yang beberapa hari ataupun beberapa minggu yang nampak-tampak di sini, yang boleh diperhatikan, ya. Dan inilah penanaman kangkung yang kita lakukan dengan menggunakan penggemburan tanah dan membuat bedengan. Oke, pemirsa sahabat Budidaya Hewani dan Hayati dimanapun Anda berada, terus ikutin tayangan kita ini. Mudah-mudahan dapat memahamkan ataupun menambah referensi Anda. Dan dalam penanaman dalam hal ini yaitu menggunakan beberapa cara, yaitu menanamkan ke dalam tanah yang telah dikuburkan, dan mungkin bisa dengan cara menugal ataupun cara menyisipkan ke media tanam. Oke, pemirsa sahabat Budidaya Hewani, mari kita ikuti tayang selanjutnya. Ini adalah penayangan yang telah kita tanam kangkung yang sudah mencapai umur satu bulan, ya pemirsa. Dan ini sudah mungkin dalam beberapa minggu lagi sudah layak panen, ya pemirsa. Dan ini bisa pemirsa lihat, ya, postur ataupun tekstur tanaman kangkung cabut sudah mencapai 15 sampai 20 cm. Nanti kita sudah bisa panen, dan ini nanti kita akan bisa menolak ataupun memberikan kepada konsumen-konsumen yang membutuhkan. Oke, pemirsa sahabat Budidaya Hewani dan Hayati dimanapun Anda berada, ikutin terus dalam tampilan tayangan video ini. Kangkung cabut ini berbeda dengan kangkung yang menjalar, sebagaimana juga yang perlu kita ketahui kandungannya hampir sama, tetapi lebih banyak
peminat para konsumen yang menyenangi daripada kangkung cabut ini, karena sifatnya lebih serat daripada kangkung ini, lebih rendah dibandingkan kangkung jalar. Jadi itulah keistimewaan yang terkandung di dalam kangkung cabut ini, sehingga para konsumen banyak yang lebih dominan ataupun lebih menyenanginya, sehingga kangkung cabut ini relatif lumayan tinggi. Oke, sahabat pemirsa, dimanapun Anda berada, ada hal yang perlu saya garis bawahi dalam tayangan video ini. Yang saya tayangkan dalam video ini adalah menyampaikan bagaimana hal pentingnya dalam penanaman dengan menggunakan lajur bedeng dengan penggemburan tanah. Karena apabila kita melakukan penanaman dengan tanpa menggemburkan tanah, memang bisa tumbuh dan bisa juga lumayan bagus, yaitu sering disebut penanaman kacang, penanaman kangkung cabut dengan tanpa olah tanah. Tetapi pada dasarnya, sebagaimana referensi yang saya katakan, yang saya baca ataupun pengalaman yang telah saya lakukan, penanaman kangkung dengan menggunakan tanpa olah tanah itu cukup minim untuk mendapatkan kangkung yang seperti ini, pemirsa. Apalagi di musim curah hujan kurang, dan itulah yang mengakibatkan apabila kangkung cabut ditanam pada tanah yang tidak diolah terlebih dahulu, dia akan mengalami kekerdilan ataupun tingginya serat pada kangkung, sehingga dia akan mengkerdil. Jadi itulah yang perlu yang saya garis bawahi. Jadi pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati, mungkin dalam penanaman yang saya sampaikan tadi, yang perlu Anda ketahui yang pertama adalah tahapan pengolahan tanah dengan penggemburan terlebih dahulu dan membuat lajur bedeng sesuai dengan dengan luas 50 cm, dengan panjang terserah yang kita mau. Di sini kita buat dengan panjang lajurnya adalah 12 meter, ini yang kita buat. Terus buatlah lajur dalam saat menanamkan biji kangkung cabut pada media tanam yang telah kita sediakan. Yang ketiga, buatlah penyiraman secara rutin pada tanaman kangkung cabut, karena tanaman kangkung cabut merupakan ataupun kangkung merupakan tanaman yang membutuhkan asupan air yang tinggi. Dan seterusnya adalah dengan secara efisien dan efektif memberikan terus penyiraman air pada kangkung ini. Itulah yang mungkin saya dapat sampaikan ataupun saya beritahu dalam tayangan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa, sahabat budidaya hewani dan hayati. Mungkin di sana sini banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun pemaparan saya. Tinggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar, sehingga kami bisa dapat menjawab dan memberikan solusinya dan membuat Anda lebih paham dan tidak gagal paham. Oke, saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih penyampaian saya ucapkan ribuan terima kasih atas mengikuti terus laju daripada tayangan video ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.